Jadi sebelum kita nak semelih lembu, kita cari orang miskin. Kita pastikan orang miskin. Kita cerak tu lokasi orang miskin. Ada kedok ni. Kat mana aku nak atur daging ni? Nah, sebab kadang-kadang semelih, tak dapat orang miskin. Kita yang tak miskin, yang senang lenang makan, akhirnya tak sampai tujuan kita berkorban. Dan matlamat di akhirat, mencari keredaan Allah. Dengan berkorban ni kita dapat pahala yang besar di sisi Allah. Dengan korban ni kita akan dapat keampunan daripada Allah. Kita sedar kita banyak kesalahan, kita banyak dosa. Yang antaranya ialah buat perkara-perkara yang hasanah. Dengan kebajikan-kebajikan inilah yang akan mengkafarahkan dosa kita yang telah lepas, yang terlalu banyak. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kamu buat amal-amal yang baik, amal kebaikan, antaranya kita sembelih hayawan korban, beri makan ke orang, insya-Allah yuzhibnas sayyiat, akan menghilangkan, menghanguskan segala salah-salah silap kita di masa lalu. Jadi sigap molek tujuan kita berkorban, biar nampak dulu. Hari ni nak sembelih lembu, nak beri ke orang miskin. Esok sembelih ni lembu aku ni, nak pergi cari orang miskin. Lusa lembu aku pula gelerang, nak pergi atur ke orang miskin. Bila nak pergi atur ke orang miskin tu, kita ingat, insyaAllah hati kita ingat, maka kita tidak akan lupa. Takut-takut terlupa, korban menjadi adat, tidak lagi menjadi ibadat. Kalau ibadat ni, kita nampak tujuan matlamat yang digariskan oleh para ulama', iaitu lah beri makan orang miskin. Dan akhirnya kalau kita lupa, dia akan jadi adat saja. Orang semelih kita semelih, orang sebahagian kita sebahagian, orang cari lembu kita cari lembu. Akhirnya barulah kita Allah. Dah ingat setara beri ke orang miskin. Dah ingat setara nak atur ke rumah boleh. Dah ingat setara nak beri ke posuh. Dah ingat setara nak beri ke mak timah. Neh, aku makan ya anak beranak aku. Eh, jadi mudah-mudahan kita ingat yang pertama, tujuan berkorban ialah untuk kita beri makan sebanyak mungkin akan daging korban itu, beri kepada orang miskin atas nama sedekah. Kemudian persoalannya, binatang korban yang tidak menepati ataupun syarat-syarat sah korban. Baik, bila berlaku musim korban, memang banyak orang korban. Kanung korban, Kota Baru korban, Kedah korban, Kuala Lumpur pun korban. Kalau darah tu tak kira dah, macam air boh darah korban. Tetapi kadang-kadang kalau kita tak tengok tentang syarat-syarat sah binatang korban, takut-takut jadi tidak sah. Antara syarat-syarat sahnya binatang korban ni, binatang yang sehat yang tidak sakit. Kalau binatang yang sakit, tidak sah korban. Nah, kita tengok molek Nabi pesan banyak kali. Binatang korban yang tak boleh nak buat korban, binatang yang sakit. Sakit yang maknanya sakit besar lah. Kalau sakit sikit, tak ada masalah. Dia kata, ustaz ni, lembu kita ni sakit sikit ni. Sakit apa? Jerawat ada. Jerawat tak ada masalah. Dah, sakit berat. Sakit siapa jadi mepeh. Sakit siapa jadi tak lalu makan. Sakit besar. Jadi cari hak molek-molek. Yang kedua, carilah binatang yang gemuk-gemuk. Hak gemuk ni, sunnah Nabi SAW. Jangan cari hak murah sekali. Jangan cari hak kuruh sekali. Kenapa? Kerana kita nak wisiki luar harta kita. Kalau ambil hak 600 sebahagian, banyak luar. Cari hak 280 sebahagian. Nah, kenapa? Kerana kita nak beri makan ke orang. Nah, untuk Allah. Kita sembelih ni kerana Allah. Nampak saja kita beri ke pok leh, pok suh, pok mak. Tapi sebenarnya kita tumpah darah korban kerana mu ya Allah. Bukan kerana lain. Maka bila kerana Allah, inna Allah ta'i, Allah ini yang baik, menerima yang baik. Anak Nabi Adam alaihi salam dua orang. Nen? Habil bin Nabi Adam, Qabil bin Nabi Adam. Dua-dua bin Nabi Adam, anak Nabi Adam. Dalam sejarah mencatat Habil ini dikorbankan yang molek. Mana Qabil ini dikorban yang tak molek. Allah terima yang Habil, Allah tak terima yang Qabil. Padahal Qabil, dia anak Nabi. Tapi dia korban hak tak molek, dia beri hak tak molek, hak kurang, Allah tidak terima. Dah bayang kita ni hak tidak anak Nabi. Nah, jadi kalau korban, jangan cari hak kuruh. Binatang korban ni dia ada 4 kategori. Yang pertama, afdal. Yang kedua, harus. Ataupun sah.
Yang ketiga makruh. Yang keempat tidak sah korban. Itu nisbah tubuh badan binatang. Hak mana hak afdal sekali? Hak gemuk. Binatang gemuk. Kalau lembu, lembu gemuk. Kalau kambing, kambing gemuk. Kalau unta, unta yang gemuk. Gemuk ni afdal. Maksud afdal aksaru sawab. Lebih banyak pahala. Kalau kita nak pahala banyak, maka cara yang paling gemuk. Yang kedua harus lembu yang sedang, tidak gemuk dan tidak kurus. Nak kata gemuk tak, nak kata kurus pun tidak, sedang-sedang saja. Hukumnya harus lembu yang makruh. Lembu makruh ni lembu kurus. Kurus ni makruh. Neh, maksud makruh ni kita semelih tu sah. Perbuatan kita cari hak kurus itu makruh, tidak disukai syarak. Dan yang tidak sah itu yang kurus kering. Sebut dalam hadis kurus yang tak ada daging. Maksudnya siapa nampak tulang cokek anggeng. Neh, tapi dah murah punya pasal 380 orang semelih juga. Neh, jangan. Siapa kita tidak sah. Neh, ingat kalau lembu kurus kering tidak sah. Siapa ada ayam terik dengan tali, lalu mencucikan boh lembu. Neh, cari yang gemuk. Kalau tak mampu yang gemuk, yang sedang. Neh, jangan yang makruh. Apatah lagi yang yang tidak sah, yang kurus kering. Tak usah kira duit itu. Ni nyawa kita ni hidup, Allah nak bayar dengan RM600. Neh, nak bayar dengan RM600 nyawa kita boleh tukar. Nak tak ni? Kalau kita ni mana dalam sepuk nyawa, bayar RM60,000. Orang kita bayar. Tengok orang sakit leluh apa semua tu. Sakit dengan buah pinggang, sakit dengan jantung. Kalau kata bayar RM80,000, bayar. Bayar RM60,000, bayar kikis habis. Jual bukan kata lembu, beruk jual. Neh, tapi Allah nak setahun sekali RM600 sebahagian. Kita rasa sayang. Dua tahun lepas awak dah, tahun ni dah ayah ha. Neh, pasal nak beli kapek baru tahun ni. Tak, rugi kita. Kita tak semelih tahun ni, tahun depan belum tentu kita hidup lagi. Tak, rugi kita. Kalau boleh biar tiap-tiap tahun kita semelih. Sebab semelihnya semelih lembu, semelihnya semelih kambing je. Nabi Ibrahim AS yang kita ambil sunnah ni, ni kita duduk kerbang-kerbang ni, sunnah Nabi Ibrahim. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ni semelih-semelih kerbang ni, hak siapa dia? Nabi kata, sunnatu abikum Ibrahim. Inilah sunnah bapak kamu, bapak segala Nabi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, Allah dah suruh kerbang lembu, semelih anak. Nabi Ismail AS, Allah cerita bila Nabi Ismail ni sapa pada umur yang budak yang boleh mikir, budak cerdik dah, maka disampaikanlah wahyu Allah dalam mimpi yang saleh kepada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan supaya semelih Nabi Ismail alaihi salam. Letak Nabi Ismail, panggil sini. Hei Nabi Ismail, hei Ismail, anak kesayanganku, Allah wahyukan aku semalam, aku semelihmu. Kata Nabi Ismail gua ni, hei bapakku ya abati, if'al ma tu'ma, buat apa yang disuruh akan kamu, kamu akan dapati insyaAllah aku ni minas sabirin, daripada orang yang sabar. Nabi Ibrahim ni Tuhan suruh semelih anak. Allahu Rabbi. Kita bukan semelih anak, semelih kambing, semelih lembu, sayang juga. Dah, tak kena, tak kena sangat kita ni. Kalau suruh sembelih anak guana, kita nak kata Allah gila Tuhan ni ke guana. Nah, Nabi Ibrahim Tuhan suruh sembelih anak, panggil anak buah taripa asah pisah. Asah pisah buah tekak, barulah Allah kata kamu sudah menunaikan ketaatan kepada Allah. Lalu ditukarkan dengan hayawan korban yang besar. Nah, kita bayang, kita sembelih lembu sayang dah. Nabi Ibrahim suruh sembelih anaknya sembelih. Kita bukan suruh sembelih anak, suruh sembelih lembu. Bukan sekor, boleh kasi 7 orang, kira juga. Boleh tanya juga, dah kalau hak 600 belaka tak ada, hak 200 tak ada. Kata tukang semalam, kata ada 200 lembu. Cek sikit ada kucing. Nah, Allahu Rabbi. Mujur tak ada lembu besar kucing. Kalau tidak habisnya gomor semalam, buat gerbang. Tak, RM600 ni kita boleh hidup setahun-setahun. Tak padang dengan RM600. Tahu tak? Nah, dengan nyawa kita ni boleh nafah. Nak kecing boleh, nak berok boleh, nak makan boleh. Nah, nak berjalan boleh, nak pergi mana-mana boleh. Kesenangan Tuhan beri. Nah, 600 sebahagian. Kita kira-kira sangat nak masuk bahagian korban. Allahu Rabbi.
Baik. Dan yang ketiganya itu, binatang-binatang kita kena jaga. Yang kedua, kena jaga jangan binatang tu sampai tak sah. Nah, kalau kuruh kekek tidak sah. Kemudian pula yang ketiga, pembahagian daging korban. Banyak sangat orang yang salah faham. Daging korban ni gini. Orang duk viral 2-3 hari lepas, dia kata daging korban ni kena buat gini. Tiga topok. Stopok untuk kita, stopok untuk orang kawan-kawan anak-anak yang bukan pakai miskin, stopok lagi untuk orang miskin. Ini salah ni. Salah. Pasal apa salah? Walaupun betul. Memang betul bagi lagu tu. Tapi bila dia tulis hak ni saja, dia tak tulis hak mana pembahagian yang lebih baik, maka orang buat gini belaka. 1/3 bagi ke kita, 1/3 anak beranak, 1/3 orang miskin. Pembahagian ini betul. Tetapi kita letaklah yang afdal. Hak tu yang harus. Nampak? Jadi habis orang buat lagu tu. Dapat 9 kilo daging, 3 kilo bola peti sejuk kita, 3 kilo bagi kawan-kawan saing godong, 3 kilo bagi orang miskin. Betul, tetapi kalau letak hak ni saja, orang ingat gini cara bagi. Itu silap. Kita kena tahu yang afdal ialah cara pembahagian sunnah Nabi SAW. Iaitu Nabi ambil segenggam saja, cedok tapak tangan saja. Kalau daging itu seekor unta, ataupun daging itu sebeseng, daging itu sebeledi, daging itu sebahagian kita, Nabi ambil dengan tangan segitu saja. Dapat sekilo, sekilo lah. Dapat setengah kilo, setengah kilo lah. Baki semua tu sedekah ke orang miskin. Itu pembahagian yang paling afdal. Kalau kita tak faham, kita ambil awak tadi. Bukan kata tidak boleh, boleh. Ulama kata harus. Dah, sebahagian kita, sebahagian orang orang bukan miskin, sebahagian orang susah. Tapi kita kena ingat hak mana hak afdal. Tidak tulis. Hak afdalnya boleh banyak mana pun atas ekor. Katakan boleh sepiku. Ambil segenggam aja untuk makan kita dengan anak bini kita dalam rumah kita. Yang selebihnya sedekah. Itu yang terbaik. Kerana apa? Kerana lebih banyak yang kita beri kepada orang miskin, itulah yang lebih afdal. Ulama-ulama sebut dalam kitab masing-masing, al-afdalu fidhahiyah, yang paling afdal pada daging korban ialah as-sadaq atau saddaq, iaitu kita sedekah dengan bi'aksariha, dengan yang lebih banyak, wal-akhzu bi'aqalliha, dan kita ambil yang paling sedikit. Hak banyak bui ke orang miskin, dan yang sedikit kita ambil ke kita. Ingat tu. Jadi tata lepas kita dah ambil separuh-separuh. Kadang-kadang banyak pada hak bui ke orang miskin. Tahun ni kita mula, tahun ni 2019, kita tukarlah. Buat yang banyak pahala pula. Boleh tak? Dah boleh. Dah boleh sudah. Neh. Liga ambil boleh 10 kilo, ambil 2 kilo, gici-gici-gici-gici-gici. Beri ke orang miskin. Buh dalam supik, tak nampak daging duduk dalam supik. Neh. Goreng itu hilang dalam sodek. Faham tak? Dah mana daging? Dia nampak alik sodek. Lindung sodek. Nah, hak kita penuh peti. Itu bukan rebang tu. Itu bahan rambang orang panggil. Neh. Rebang lain. Rebang ni Nabi buat. Beri banyak ke orang miskin. Kita ni sikit sudah lah. Nah, ni tak apa penuh peti. Oh ni nak makan malam raya pertama, nak goreng kunyit. Oh esok BBQ. Lusa pula WWQ. Oh tulak pula kawan-kawan jabat nak buat sate. Allah gebang apa apa benda lagu tu. Oh tu beli pasar dah makan hari-hari. Faham? Gebang ni kita ambil sikit je. Beri ke orang susah biar banyak. Neh, insya-Allah kita tukar peseng lah. Biar jadi boleh pahala banyak pula insya-Allah. Dan lama mana kita boleh simpang daging korban? Dulu Nabi larang simpang daging korban. Kemudian Nabi kata sekarang fadzaki ruha, sekarang boleh. Mu nak simpang-simpang lah, tapi bahagian kita. Adapun bahagian orang fakir, hak tu yang dilarang simpang. Kita ambil ni sebahagian ni untuk beri kepada orang miskin, jangan simpang hak tu. Nah, jangan simpang. Untuk bahagian orang miskin, jangan simpang. Kita atau sesat bahagian kita. Bahagian kita nak makan selalu boleh, nak makan esok boleh, nak simpan lebih pada 3 hari boleh.
nak buat apa benda ni, dendeng nak tak makan 3 tahun lagi pun boleh. Itu hak bagian kita. Cuma ulama kata lebih derah kita makan, lebih afdal kerana barakatnya. Nah, kerana berkatnya daging korban ini. Lebih cepat kita makan lebih baik. Tapi tidak ada haram, tidak ada salah kalau kita simpan daging korban walau lama mana sekalipun. Yang bagian nak bagi korang, kita tidak boleh simpan. Baik. Kemudian bilakah masuk waktu takbir hari raya haji ini? Masuk waktu takbir menurut pandangan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau ialah hari sebelum raya, lepas sembahyang subuh, dan selesai pada hari yang ke-13, hari tasyrik, selepas sembahyang asar. Jadi waktu takbir ini 5 hari nampaknya. Takbir muqayyad iaitu malam daripada sehari sebelum raya, 9 Zulhijjah lepas sembahyang subuh sehari, 10 Zulhijjah hari raya sehari, 11, 12 dan 13. Inilah waktu-waktu takbir. Pasal apa kita nak takbir? Kerana tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita menjadi orang Islam, orang yang beriman. Nah, walitukabbirullah ala ma hadakum, dan taklah kamu bertakbir pada hari-hari perayaan. Kerana apa? Kerana Allah beri hidayah kepada kita menjadi seorang yang Islam. Cuba kita bayangkan kalau kita hidup sebagai seorang yang bukan Islam. Kita jadi orang Hindu, kita jadi orang Buddha, kita jadi orang apa benda lagi, orang Kristian, atau kita hidup sebagai orang Majusi, orang Yahudi dan sebagainya yang tidak beragama Islam. Allah, ruginya kita. Tiba-tiba Allah pilih kita sebagai seorang Islam, maka walitukabbirullah, hendaklah kamu bertakbir, membesarkan Allah. Bila masuk waktu? Lepas sembahyang subuh, 9 Zulhijjah. Esok raya, pagi tadi lepas sembahyang subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama ada jadi imam atau sembahyang seorang di rumah, habis salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Sekalipun orang perempuan yang sembahyang di rumah, setiap 5 waktu habis salamnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, 5 waktu akhir sekali hari ke-13 Zulhijjah, hari orang melontar yang terakhir lepas sembahyang asar, itulah yang akhir sekali. Lepas sembahyang asar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kena ingat. Itu takbir. Nak malam raya takbir yang mutlak. Masuk waktu maghrib, esok raya haji, takbir bebas. Lepas mayang boleh, dalam perjalanan nak pergi sejik boleh, balik sejik nak balik di rumah boleh. Lepas isi nak pergi bayar piti lembu, takbir. Balik erik lembu, takbir pula. Esok nak pergi beli kuih, takbir. Balik mayang raya, takbir semua dibolehkan sampai habis mayang raya yang terakhir sekali. Setengah ulama kata dok, bila takbir mayang raya itu yang terakhir. Baik. Ya, kena ingat takbir. Tapi kena tahulah juga. Nah, jangan dok reti takbir. Ramal ini dok reti takbir. Neh, ngaji nabah siti, suruh takbir dok reti. Takbir kali apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kelain dah pula. Jadi tu bila dah pula dia. Neh. Nampak. Neh. Pakat-pakat takbir biar gepa rumah-rumah. Rumah yang dilaungkan takbir, dalam rumah itu tidak masuk iblis. Tak masuk setan. Nah, jaga-jaga malam raya ni. Banyak dah kita tengok iklan dalam televisyen, disediakan program-program. Nah, malam raya dan siang raya Idul Adha. Nyanyi juga malam raya. Tak puas-puas kita menyanyi. Daripada anak dara apa jadi tu orang tu. Nah, bertakbir laki puang takbir, tumbuk belacang malam raya takbir. Cocok sate pagi raya takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, biar gepa rumah-rumah. Rumah yang dilaungkan takbir, rumah yang dibacakan Al-Quran, tidak akan masuk syaitan di dalamnya.
Syaitan ni takut kalau orang kata Allahu Akbar. Dalam kitab hadis kata, "Idza adzana al-muadzinu fa adbara asy-syaitan." Apabila muazin, bila Tok Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka lari syaitan. Lari syaitan. Nah, ha. Kita pasang orang joget malam raya. Pasang joget. Nah, ha, lepas ke tengah malam nyanyi, syaitan pun berdegu dalam rumah. Nah, banyaknya kita silap. Jadi-jadilah kita jadi alpa, jadi lara. Nah, dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita makin jauh daripada rahmat Allah. Kita bertakbir insya-Allah bermula pada tahun ini malam raya, kita ambil anak-beranak kita kumpul, ha, paisa duduk rumah ramai-ramai, apa makan nasi, anak dengan ayah, dengan tok besang, dengan menantu, pakat takbir, biar keluar semula dah. Habis syaitan-syaitan yang ada di dalam rumah kita, biarnya pakat lari habis belaka. Baik. Bila sebut ibadah korban, pengorbanan yang Allah minta daripada kita, kalau nak bandingkan dengan nikmat Allah, sangat sedikit yang Tuhan minta daripada kita. Sebab itulah bila kita berkorban, padahal bukan tanda bila sembelih lembu kita sudah mensyukuri nikmat Allah dak lagi. Cuma ulama-ulama kata bila kita korban, tanda orang yang bersyukur. Walaupun tidak padang kita nak syukur dengan sembelih seekor lembu, dengan nikmat yang kita dapat, tapi sudah memadai. Al-Imam Al-Qurtubi bawa ayat tentang orang yang berkorban, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu lagi. Aku tambah lagi. Padahal nikmat Allah ni terlalu banyak, tak padang dengan sembelih lembu. Tapi dikira orang yang sembelih lembu atau masuk satu bahagian saja, diberikan daging pada orang miskin, juga termasuk orang yang sudah menunaikan syukur kepada Allah, orang yang mengenang budi Allah, orang yang berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kerana kehidupan kita ini ada suatu perkara yang paling mahal sekali, iaitulah kita masih bernyawa. Bila bernyawa, kita boleh buat amal lagi. Bila tidak bernyawa, wa alaysa lil insani illa ma syaa, kata Allah. Orang yang sudah tidak bernyawa, tak boleh nak buat amal apa dah. Tak boleh nak kata apa dah. Matilah kita. Nah, tapi kita masih bernyawa. Nak istighfar boleh, nak subhanallah boleh, nak pergi stadium nak dengar Dr. Zakir Naik pun boleh, nak kedekah pun boleh, nak derma boleh, nak melih lembu boleh. Boleh belaka lagi pasal kita hidup. Syukurlah nikmat hidup ini. Bayangkan kawan kita yang sudah seminggu di alam barzah, seminggu dah duduk di alam barzah, nak balik tak boleh, nak semayang tak boleh, nak khadar puasa tak boleh. Bayangkan pak saudara kita yang 7 tahun sudah duduk di alam barzah. Bayangkan yang 1500 tahun di zaman Nabi sudah ada di alam barzah. Yang di zaman Nabi Musa 5500 tahun sudah berada di alam barzah. Kita ni yang tengah hidup lagi, pakat-pakat tunai syukurlah. Dengan bayar, kita tunaikan, tanda kita syukur. Balas budi Allah sebanyak mungkin. Kita tolong Allah, iaitu tolong laksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang tolong agama Allah, Allah tolong kita balik. Nah, maka kita taat pada Allah. Antara ketaatan, kita hadapilah pengorbanan ataupun hari raya sekali ini dengan perkara yang paling tepat. Jelah tanda kita mensyiar, melakukan syiar Allah. Tanda kita bersyukur kepada Allah. Buat sungguh-sungguh kerana Allah. Bukan kerana nak dapat nama, bukan kerana nak dapat orang yang paling banyak lembu, bukan nak bilang lembu depan orang ramai, bukan nak viralkan lembu hak kita besar-besar lebih pada orang lain. Tapi kerana-Mu, ya Allah. Bila aku buat kerana-Mu, ya Allah, dadang jatuh darah lembu ke tanah, siapa dah kepada Allah. Yang ini keampunan Allah datang kepada kita. Jadi pakat-pakat ingat belaka, insya-Allah. Kemudian pula persoalan tentang satu lagi. Banyak tanya ni. Yang terakhir sekali, jadi saya buat rumusan dah. Tuduhan tentang tuduhan yang mengatakan kerajaan negeri Kelantan nak mempromosikan Wahabi dengan menjemput Dr. Zakir Naik. Banyak kita terima. Nah, jadi kerajaan Kelantan ni tak betul dia tu. Panggil Dr. Zakir Naik ni nak jadi naik ke Wahabi, nak menang ke Wahabi. Astagfirullahalazim. Kalau kita tak mampu nak buat benda baik, kita sokong orang buat benda baik.
Itu cara nak jadi manusia. Nah, manusia ni dua je. Yang buat baik, yang tak buat baik, dan tokoh orang buat baik. Hak lain bukan manusia. Manusia ni dua je. Yang pertama, jenis yang buat baik. Dia yang buat baik. Yang kedua, dia tak boleh nak buat baik. Tapi dia sokong orang buat baik. Nah, ni tak, dia tak boleh nak buat kebaikan. Dia buat tuduhan-tuduhan macam-macam. Dr. Zakir Naik ni bukan ulama Wahabi. Dia bukan ulama akidah. Dia bukan ulama balaghah. Dia bukan ulama tafsir. Bukan ulama hadis. Dia pakar perbandingan agama. Nah, murid bagi Ahmad Didat yang berceramah seluruh dunia kepada orang bukan Islam, supaya orang bukan Islam nampak apakah benarnya dalam Islam, sehinggakan beribu-ribu orang masuk Islam. Itu tugas beliau. Kita tak reti, faham tak? Jadi kita berterima kasih kepada beliau kerana ramai orang bukan Islam convert, peluk Islam. Dia menerangkan tentang Islam, menerangkan tentang agama-agama lain dalam kitab-kitab suci masing-masing. Nah, tidak ramai orang berkemampuan begitu. Akhirnya ramai orang bukan Islam masuk Islam. Inilah dia. Dia bukan ulama tafsir, dia bukan ulama nahu, bukan ulama kalam, bukan ulama hadis. Nah, ini kebolehan beliau. Sebab tu kita jemput, mari ke negeri Kelantan. Nah, untuk ambil keberkatan seorang individu yang telah mengislamkan ribu-ribu orang yang bukan Islam masuk Islam. Kita jangan nak cari hak uduh orang. Nah, bini kita tu kalau kita nak cari uduh dia, berlambak. Dia tidur malam-malam cuma kelebek kat kaki dia. Dia tidur pun tengok. Bini tidur malam retina. Retina dia tidur malam ni cuma tengok. Mu cek tengok ibu kaki, mu tanduk. Cek ibu kaki jari tengah. Dah warna panjang pendek gini. Banyak dah kena. Tu baru kaki. Dah naik peti lagi. Naik peti pula dah menateng. Apa toreh gini. Dah ni warna pula peti gini. Tu dah naik punggung. Naik punggung pada awal. Dah. Nak cari hak uduh kat atas. Dah tengok hak uduh bini muat celah-celah gitu. Tengok dia duduk beranak-anak kemung tu. Faham tak? Haa. Walaupun peti dia paruk, dia beranak-anak kemung. Mu kalau beranak mati. Nah, pecah habis yang geribut. Dia tolong beranak. Dia tolong ngopek. Pak tengok hak tu. Tengok buah baik orang. InsyaAllah. Orang yang ada akal, dia tak akan kata benda-benda lagu ni. Nah, kita panggil Dato' Zakir Naik. Kerana kebolehan beliau, kerana keberkatan beliau mengislamkan dan menerangkan kepada orang bukan Islam, ribu-ribu orang sudah peluk Islam. InsyaAllah kita akan bersama beliau selepas solat isyak nanti. Mohon kemaafan. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wataparukana min ba'dihi tafarukan ma'suma. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati mubarakah minas su'ada'il maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh takbir kuat sekali. Takbir. Allah. Takbir. Paling kuat sampai seluruh dunia dengar. Takbir! Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus atas penyampaian kuliah Maghrib Perdana sebentar tadi. Semoga dengan kuliah tersebut memberikan sedikit maklumat, ilmu dan juga pengetahuan kepada kita, terutamanya dalam kita menyambut Aidil Adha lusa, dan insyaAllah besok kita akan sama-sama berpuasa sempena hari Arafah.